Yuhu, selamat datang kembali. Masih bersama dengan Momo di sini. Di video kali ini, Momo akan membahas fakta menarik, teknik, dan 12 senjata rahasia Tang San. Dan sebelum itu, yuk kita intro dulu. Lai, Woman Kaisu, Pa. Seperti yang kita ketahui bahwa Tang San adalah seorang master roh dengan beragam kemampuan dan teknik yang dia miliki. Namun jika hanya cincin roh dan tulang roh, mungkin itu akan menjadi hal biasa di benua roh. Yang membuat Tang San menjadi master roh unik adalah karena kemampuan yang ia dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Namun setelah ia berinkarnasi di benua roh, ia masih mampu menggunakannya. Dan rahasia kekuatan itu adalah dari catatan Xuan Tian atau catatan kemampuan langit. Catatan Xuan Tian merupakan catatan dari Sekte Tang yang dibuat oleh seorang yang berilmu tinggi yang juga merupakan tetua dari Sekte Tang di benua atau dunia sebelum Tang San berinkarnasi ke benua roh. Catatan tersebut menyimpan berbagai rahasia sekte yang memungkinkan siapapun yang memilikinya mampu menguasai kekuatan yang tak terbayangkan. Di dalam catatan Xuan Tian terdapat beberapa bagian. Yang pertama, teknik rahasia. Catatan Xuan Tian juga menyimpan beberapa teknik rahasia dari level dan fungsi terendah hingga pada tingkatan yang sangat mematikan. Dengan mengembangkan atau melatih qi dari diri, maka setiap tingkatan akan menghasilkan kemampuan atau teknik yang semakin kuat. Dan berikut ini teknik rahasia yang Tang San miliki. Yang pertama, Purple Demon Eye atau Mata Iblis Ungu. Purple Demon Eye memiliki 4 tahapan perkembangan. Yang pertama adalah survei atau analisa sekitar. Pada tingkatan ini, Tang San mampu melihat secara rinci area sekitarnya, namun hanya secara fisik. Tingkatan yang kedua adalah detail atau analisa cermat. Pada tingkatan ini, Tang San mampu melihat seluruh gerakan seakan-akan semuanya bergerak menjadi semakin lambat, serta Tang San dapat menilai secara rinci kekuatan roh yang dimiliki seekor monster roh, apakah itu di atas atau di bawah kekuatan rohnya. Dan tahapan yang ketiga adalah Mustard Seed atau analisa kedalaman mental. Tingkatan ini Tang San dapatkan setelah mengonsumsi tanaman pendukung level abadi. Pada tingkatan ini, Tang San mampu melihat setiap pergerakan bahkan dalam hitungan detik, seperti kepakan sayap serangga. Serta Tang San juga mampu melihat aura seseorang secara jelas. Pada tahap inilah Tang San mengetahui rahasia besar Xiaowu. Dan tingkatan yang akhir adalah Boundless atau ikatan atau mata batin. Tingkatan akhir ini Tang San dapatkan saat sedang menyelesaikan ujian tahap yang ketiga Dewa Laut. Pada tingkatan ini Tang San mampu melihat seluruh area sekitarnya dengan jangkauan yang sangat jauh serta detail yang sangat mendalam. Setelah mempunyai kemampuan satu ini, kini Tang San mampu melakukan komunikasi pikiran atau telepati dengan siapapun yang ia kehendaki. Ah,
Teknik yang kedua adalah Mysterious Jet Hand atau Tangan Giok Misterius. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian di mana Tang San dapat meningkatkan kekuatan pada kedua tangannya sehingga menjadi sekeras berlian, namun sangat lentur. Kemampuan ini mempermudah Tang San dalam menyentuh benda yang sangat beracun untuk membuat senjata rahasianya. Yang ketiga, Controlling Crane Catching Dragon atau Kendali Rantai Penakluk Naga. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San memakai chi dalam tubuhnya yang digabungkan dengan kekuatan roh untuk menggerakkan benda atau orang di sekitarnya untuk mendekat ataupun menjauh dari dirinya. Teknik yang keempat, Ghost Shadow Perplexing Track atau Gerakan Kilat Bayangan Hantu. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San bergerak dengan sangat cepat bahkan melebihi kecepatan bayangannya sendiri. Hal ini mempermudah Tang San dalam menghindari serangan musuh atau Tang San dapat menyerang secara tak terduga. Yang kelima, Lightness atau meringankan tubuh. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian di mana Tang San dapat meringankan bobot tubuhnya hingga ia dapat berlari di atas air. Teknik yang keenam, Hidden Weapon 100 Separation atau Senjata Rahasia 100 Pemisahan. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San menggunakan berbagai senjata rahasia dalam waktu singkat secara cepat, tepat, dan tak terdeteksi oleh lawan. Teknik yang ketujuh, Swallow's Parting Flight atau Pemisahan Terbang Balet. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San menyerang ataupun mengisi kembali senjata rahasia saat di udara. Yang kedelapan, 4 Liang Deflection 1000 Jin atau 4 Liang Pembalik Ratusan Jin. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San menciptakan aura chi lembut saat menerima serangan yang kuat dan berat dari lawannya. Dan teknik yang kesembilan, Sound Location Tracking atau pelacak keberadaan suara. Merupakan teknik rahasia Xuan Tian yang memungkinkan Tang San untuk melacak suara dari area sekitarnya. Selanjutnya adalah 12 senjata rahasia Sekte Tang. Kita akan mulai dari yang paling dasar hingga senjata terkuat yang Tang San miliki. Yang pertama, Overload Needle atau Jarum Padat. Dengan menambahkan sedikit kekuatan roh saat melemparkannya, Master Roh dengan level 20 ke bawah sudah pasti akan terluka cukup parah oleh serangan senjata rahasia satu ini. Yang kedua, Bone Piercing Needle atau Jarum Penusuk Tulang. Dengan menambahkan kekuatan roh saat menyerang, senjata ini dapat menembus pertahanan Master Roh level 30 ke bawah. Ini apa? 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 Ini apa?
重量不到你的飞刀五分之一，携带起来也很方便。什么意思？送给你。送给我？Yang ketiga, Silent Sleeve Dart atau pelontar lengan kesunyian. Tanpa menggunakan kekuatan roh, senjata mekanik satu ini dapat menembus pertahanan Master Roh di bawah level 30. 这个无声袖剑也送给您吧。唐门。我来了。蓉蓉，没事吧？ Yang keempat, Powder Shooting Shadow atau tembakan bubuk bayangan. Tanpa menggunakan kekuatan roh, senjata mekanik ini dapat menembus pertahanan Master Roh level 30 dan juga memberikan efek racun yang cukup mematikan. 放心吧。Yang kelima, Flying God Claw atau Cakar Dewa Terbang. Meskipun tidak dapat digunakan untuk menyerang, namun senjata rahasia satu ini dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menaiki tebing, pohon besar, dan banyak kegunaan lainnya. Senjata ini merupakan hasil tempaan dari metal khusus yang sangat mahal. Dan yang keenam, Dragon Blade Needle atau Jarum Kumis Naga. Senjata rahasia satu ini merupakan hasil tempaan metal tingkat atas, di mana saat inti sari metal diambil, maka akan menghasilkan bola emas yang cukup kecil. Namun saat diberikan sedikit kekuatan roh, maka bola tersebut akan menjadi jarum tipis yang sangat tajam. Setelah kehabisan kekuatan rohnya, jarum tersebut akan kembali menjadi bola emas. Serangan menggunakan senjata satu ini dapat menembus pertahanan Master Roh dengan level di bawah 40. Efek samping dari serangan ini juga sangat mematikan. Jika tidak dikeluarkan dengan cara khusus, maka jarumnya sudah menjadi bola dalam tubuh seseorang hanya bisa dikeluarkan beserta dengan daging yang telah diikat oleh jarum kumis naga ini. Lui, nak apa? Beji, lihat. Saya masih tidak paham. Tubuh kecil, anda bayangkan saja. Jika menyentuh tubuh, kekuatan roh yang tersisa semua terkumpul, apa efeknya? Dan yang ketujuh, Tensback Flower Adornment Crossbow atau panah berhiaskan bunga punggung. Merupakan senjata rahasia mekanik yang terletak di punggung penggunanya. Kecepatan dari tembakan senjata ini sangat cepat dan sulit terdeteksi. Serangan dari senjata satu ini dapat menembus pertahanan Master Roh di bawah level 40. Dan yang kesembilan, Godly Zuke Crossbow atau Panah Dewa Zuke. Senjata rahasia mekanik ini memiliki kekuatan, kecepatan, dan ketepatan serang yang sangat tinggi. Serangan dari Godly Zuke Crossbow mampu menembus pertahanan Master Roh di bawah level 50. Dan yang kesembilan, Cluster Soul Chasing Ball atau Bola Pengejar Jiwa. Jika diberikan kekuatan roh saat melemparkannya, maka akan muncul jarum-jarum kecil tipis dan tajam yang sangat cepat serta dilanjutkan dengan ledakan gas beracun yang sangat mematikan. Cluster Soul Chasing Ball mampu menembus pertahanan Master Roh di bawah level 60. Oke, pada urutan yang ke-10 sampai kepada 12 adalah 3 senjata rahasia mematikan Sekte Tang yang sangat sulit dibuat dan juga memiliki mekanik senjata yang rumit. Hanya seorang pengrajin senjata berpengalaman yang mampu membuat 3 senjata ini, serta tidak sembarangan orang yang dapat menggunakan 3 senjata tersebut. Pada urutan yang ketiga adalah Pickup Plum. Senjata satu ini dihasilkan dari metal terkuat, yaitu besi lautan dalam yang sangat mustahil diolah menggunakan kekuatan palu biasa.
Senjata ini berhasil dibuat oleh pengrajin lokal dengan menggunakan darahnya sendiri sebagai pemurni bahan utamanya. Pickle Plum berisikan 365 mekanik serangan yang mampu menembakkan jarum dengan daya serang yang kuat. Serangan senjata ini mampu menembus pertahanan Master Roh di bawah level 70. Ini Dan pada urutan yang kedua adalah Torrential Pear Blossom Needle atau hujan lebat jarum bunga pir. Senjata terkuat nomor 2 sekte Tang ini juga berhasil dibuat oleh pengrajin lokal dengan nyawanya sebagai bayaran. Torrential Pear Blossom Needle memiliki ribuan mekanik serangan jarum yang sangat tajam serta kuat. Radius jangkauan serangan senjata satu ini dapat mencapai 100 meter dan efek serangannya masih sangat mematikan meski sejauh itu. Serangan senjata ini mampu menembus pertahanan Master Roh di bawah level 80, bahkan dapat menembus kemampuan Avatar Roh Pelindung. 一支不及，27枚暗器在瞬间爆发，令人避无可避。一旦发动，必定见血。 Dan senjata terkuat nomor 1 adalah Buddha Fury Tang Lotus atau Teratai Tang Kemarahan Buddha. Senjata nomor 1 sekte Tang ini juga berhasil dibuat oleh pengrajin lokal dengan memberikan darah dan hidupnya. Saat senjata ini diaktifkan, maka akan muncul serangan kuat dalam bentuk aura merah yang diikuti dengan kilatan aura kuning di belakangnya. Jika Torrential Pear Blossom Needle dapat melukai Master Roh dalam bentuk avatar rohnya, maka Buddha Fury Tang Lotus lebih mengerikan. Dapat membunuh Master Roh dalam bentuk avatar rohnya dalam sekejap. Sehingga seluruh area sekitar akan dihiasi kabut darah setelah serangan senjata satu ini. Sedikit spoiler, senjata ini akan dipakai oleh Xiao saat perang akhir nanti. Oke, setelah kita membahas teknik rahasia dan senjata rahasia, sekarang kita akan membahas gabungan teknik rahasia dan senjata rahasia yang menghasilkan teknik senjata rahasia yang sangat kuat. Yang pertama, merupakan teknik senjata rahasia Swantian urutan yang ke-10, Batwing Reborn atau Sayap Kelelawar Memantul. Merupakan teknik yang difungsikan untuk menggunakan 36 senjata secara rahasia dalam waktu sesingkat mungkin dengan sangat presisi untuk menyerang lawan. Kemampuan ini dapat mematikan jika diberikan efek racun dan dapat melukai Master Roh di bawah level 70. Yang kedua, urutan teknik senjata rahasia Swantian yang ke-9, yaitu Phoenix Guide Nine Cheek atau Phoenix Memandu 9 Ayam. Merupakan teknik yang difungsikan untuk melempar senjata rahasia kepada lawan saat di udara dengan gerakan seperti mengepakkan sayap. Secara instan dan tak terduga, senjata tersebut sudah menembus kepala lawan dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan ini dapat melukai Master Roh di bawah level 70. Dan yang ketiga merupakan urutan kelima teknik senjata rahasia Swantian, yaitu Shooting Star Chasing the Moon atau mengejar bulan menembak bintang. Dengan menggunakan cairan khusus dari kolam es api Yin Yang yang dipadatkan, dilanjutkan dengan serangan elemen api yang sangat kuat diikuti dengan serangan elemen es sebagai penutupnya. Sehingga siapapun yang terkena panas dan dingin yang luar biasa ini akan secara otomatis tubuhnya menjadi rapuh dan terpecah berkeping-keping. Kemampuan ini dapat melukai bahkan mematikan bagi Master Roh di bawah level 80.
Dan yang keempat merupakan urutan keempat teknik senjata rahasia Xuan Tian, 1001 Nights atau 1001 Malam. Difungsikan untuk menyerang lawan dengan ribuan senjata rahasia secara cepat, singkat, dan tepat sasaran secara bersamaan. Namun teknik ini memiliki efek samping di mana fisik dan mental penggunanya akan melemah selama 3 hari. Kemampuan ini dapat melukai bahkan mematikan bagi Master Roh di bawah level 80. Dan yang kelima, teknik senjata rahasia urutan ketiga catatan Xuan Tian, yaitu Yama Invitation atau Undangan Kematian. Teknik senjata rahasia satu ini membutuhkan senjata khusus dalam bentuk jarum yang telah diolah bersama dengan ramuan tertentu seperti air dari kolam api es dan yin yang, dan ramuan racun lainnya. Serangan dari teknik senjata rahasia satu ini mampu secara instan membunuh musuh, bahkan jasadnya pun lenyap seketika. Kemampuan ini dapat melukai bahkan mematikan bagi Master Roh di bawah level 90. Dan yang keenam, teknik senjata rahasia terkuat nomor 2 dari catatan Xuan Tian, yaitu Body Blood atau Darah Biksu. Teknik senjata rahasia satu ini merupakan teknik yang membutuhkan darah dari penggunanya, di mana darah dalam tubuh akan dipadatkan dan dikeluarkan. Saat terkena sentuhan dari luar, maka akan menyebabkan serangan area yang sangat kuat serta mematikan. Kemampuan ini dapat melukai bahkan mematikan bagi Master Roh di bawah level 95. Dan yang terakhir adalah teknik senjata rahasia terkuat nomor 1, Guan Ying Tears atau Air Mata Dewi Guan Yin. Untuk menggunakan teknik senjata rahasia satu ini, pengguna harus sudah menguasai teknik rahasia Mysterious Jet Hand, Controlling Crane Catching Dragon, dan Ghost Shadow Purposing Track sampai pada tingkatan yang tertinggi. Pengguna akan mengeluarkan setetes darah yang telah dipadatkan serta mengekstrak air murni dari darah tersebut yang akan ditembakkan kepada lawan dengan seluruh kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan roh, dan kekuatan mental. Serangan dari teknik ini mampu menembus pertahanan absolut seorang Master Roh yang bahkan sudah mencapai level 100, atau dengan kata lain dapat menembus pertahanan seorang dewa. Sedikit spoiler, teknik senjata rahasia Guan Ying Tears dipakai Tang San untuk menyerang Shen Su yang sudah sah menjadi dewa malaikat, dan efek serangan ini berhasil melubangi jantung sang dewa malaikat cantik nan elegan itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai kenapa malah darah yang menjadi senjata terkuat. Nah, secara singkat Momo akan jelaskan. Kita semua tahu bahwa darah merupakan pusat aliran kehidupan seorang manusia, dan juga darah mengandung segala macam jenis zat yang sangat luar biasa bercampur menjadi satu di dalamnya. Dan salah satunya adalah zat besi murni. Jadi dalam Donghua Shaolin, zat besi murni inilah yang dipakai sebagai senjata terkuat yang bahkan mampu menembus Master Roh pada tingkatan dewa. Dan juga bagaimana pengrajin logau menyerahkan seluruh kehidupannya atau menyerahkan seluruh darahnya hingga ia mati hanya untuk membuat senjata level dewa. Semoga mudah dipahami. Oke guys, itulah seluruh pembahasan kita kali ini mengenai teknik dan 12 senjata rahasia Tang San. Jika ada tambahan, masukan, ataupun ingin revisi, kalian bisa bagikan di kolom komentar. Yuk kita bangun komunitas Donghua yang aktif dan sehat. Dan juga jangan lupa ya, join grup Facebook kita di Special Momo Official. Link ada di deskripsi. Kalau begitu, Momo caw dulu. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Cai cien.